Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei, Brunei MYCE 2022, minggu ini menampilkan Minggu Ekonomi. Dengan tema ke arah ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan, Minggu Ekonomi menyediakan peluang untuk meneliti pembangunan ekonomi ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Antara pengisiannya, ucapan khas pada simposium Minggu Ekonomi, Brunei's Economy Towards Wawasan Brunei 2035, Where Are We? Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, menjelaskan ekonomi negara Brunei Darussalam telah mencatat perkembangan yang signifikan sejak beberapa tahun lalu, terutamanya dalam sektor bukan minyak dan gas. Justru usaha ke arah mempelbagaikan ekonomi perlu diteruskan berpandukan Economic Blueprint, terutama dalam merangka peta jalan dan pelan induk industri. To support the development of these sectors, more needs to be done, among which include improving our regional and global connectivity, which will help our businesses and people to expand to external markets. Minggu Ekonomi turut diserikan dengan pameran yang menampilkan sektor-sektor utama dan para pengusaha kecil dan sederhana PKS. Pameran mengetengahkan jenama dan produk tempatan anak Brunei di bawah Darussalam Enterprise Day. Sepanjang pameran diadakan, PKS berpeluang untuk mendapatkan khidmat nasihat dari DEH untuk mengembangkan perniagaan mereka melalui pelbagai inisiatif. Pada hari kedua Minggu Ekonomi Brunei MYCE 2022, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengadakan sesi seminar dengan mengetengahkan Economic Prospects for ASEAN, What Lies Ahead, juga dibincangkan mengenai pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh ahli-ahli panel daripada pelbagai agensi dan pakar-pakar industri tempatan. Pertumbuhan ekonomi Brunei ke arah mencapai wawasan Brunei 2035 turut menjadi tumpuan perbincangan pada simposium Minggu Ekonomi. Dua ucap tama dibentangkan iaitu ramalan global dan serantau, tren utama untuk dikaji dan masa depan industri Brunei serta memahami lebih mendalam ekonomi dan penyumbang pertumbuhan ekonomi di negara ini. Juga dibincangkan penilaian semula dan penyelarasan dalam pencapaian dasar ke arah pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang-peluang kepada orang ramai untuk memperluaskan pengetahuan dan kesedaran mereka dalam usaha membuka dan mengembangkan perusahaan. Juga diadakan siri bengkel. Tajuk-tajuk yang dibincangkan termasuk How to Become an Entrepreneur, Be Your Own Boss, Green Thumbs, Becoming an Agripreneur, Becoming a Technopreneur, Exporting Out dan Bridging the Gap, Financing Growth. Ia banyak peluang-peluang yang dapat menyorang, dapat membantu dalam pihak kerajaan untuk menjana ekonomi, perkembangan ekonomi dan KDNK ataupun GDP Brunei secara amnya. Dalam perkembangan lain, penandatanganan kontrak projek untuk pelaburan, pembangunan, operasi dan pemuliharaan Integrated Marine Maintenance and Decommissioning Yard di negara Brunei Darussalam dijangka dapat mewujudkan 4,000 peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung bagi jangka masa panjang. Ia juga menandakan pelancaran kluster maritim Brunei Darussalam yang menggabungkan kawasan untuk bertindak sebagai kemudahan pelabuhan. Projek tersebut memberikan manfaat kepada negara, ekonomi dan rakyat di negara ini apabila sektor awam dan swasta bekerjasama untuk mencapai satu lagi langkah penting ke arah agenda mempelbagaikan ekonomi melalui pendekatan Whole of Nation. Pocket, aplikasi mudah alih pembayaran tanpa tunai pertama Brunei yang boleh memuatkan berbilang kad bank, dilancarkan pada 2019 oleh 3G Media Sendirian Berhad. Penggunaan aplikasi tersebut menerima sambutan yang menggalakkan semasa wabak COVID-19 untuk mengekalkan jarak fizikal. Meskipun bank-bank tempatan menawarkan beberapa pilihan pembayaran tanpa tunai, termasuk kad kredit dan debit bersama dengan kod QR mudah alih, namun Pocket lebih unik kerana boleh memuatkan sehingga 3 kad kredit
atau debit dari bank yang berbeza dalam aplikasinya. Lebih 100,000 penduduk negara ini dan lebih 688 perniagaan telah mendaftar di aplikasi tersebut. Dengan menggunakan Pocket, pengguna hanya perlu mengimbas kod QR yang disediakan oleh vendor atau melalui fungsi bila yang berfungsi sama dengan pemindahan wang. Tiada charge dikenakan kepada pelanggan untuk memuat turun dan menggunakan aplikasi tersebut. Pocket ini tujuannya untuk menolong orang Brunei untuk memakai cashless dari memakai duit bandar-bandar. So buat payment dari mobile sendirilah. Kelebihan Pocket ini, so untuk pengguna yang macam ketinggalan walletnya ke ataupun apakah pasal mobile ni anang dibawa ke mana-mana. So anang senangkan akses lah. So just masukkan card, Visa or Mastercard ataupun itulah saja.